cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget. Oh. Halo, assalamualaikum Mas Bro ya. Welcome back to my channel BBN TV Ribon. Sekarang di vlog yang selanjutnya, seperti yang Mang Ben udah bilang, kita bakalan lihat demo dari masing-masing anjing yang ada di K9 ya. Ada yang dari Polda, Polrestabes Bandung, dari Polres Cimahi sama Polres Subang ya. Sekarang kita bakalan lihat anjing Labrador yang katanya bisa buat melacak bahan peledak, oke? Okay? Check it out. Ini kan cuma bahan aja. Oh, ini daminya ya ceritanya itu ya. Mesiu itu teh. Ini TNT. Nanti Kobo bilang taro. Hah? Oke. Okay. Akan meledak. Jadi nanti akan gua taro biar apa polisinya dan satwa juga enggak tahu. Iya. Ya dong kita. Oh, disembunyiin. Iya, disembunyiin. Oke, siap. Siap. Ya. Di luar posisinya. Oh, cari sisipnya di luar, Om? Ya, di mobil. Di mobil? Oke, ya kita lihat demo. Apakah akan terlacak, Mas Bro? Si lada katanya bisa mengaburkan bawang putih, lada bisa mengaburkan bau, mengaburkan penciuman. Penciuman anjing. Kalau misalnya dia tahu udah terlatih dengan bau ini, mau dikasih bau apapun pasti dia tetap cari yang baunya seperti ini. Oh. Jadi kalau misalnya dia terus-terusan dilatih, misalnya enggak ya pasti dia lupa bau ini. Oh, jadi bukannya bau lada atau bawang putih mengaburkan bau ini enggak ya. Jadi tetap akan tercium baunya. Kalau ditutup aluminium foil tetap kena. Pasti kan menguap ya, ada semuanya. Pasti ada ya. Jadi nggak semudah itu ya. Banyak pemikiran netizen, taruh bawang putih aja tuh, taruh lada aja, katanya bisa aman gitu. Ternyata nggak semudah itu ya. Mungkin nambahin dikit ya. Jadi kalau dalam pelatihan itu kita ada metode yang namanya distraksi atau gangguan. Distraksi. Iya, kayak misalnya kayak kemarin aja waktu G20 misalnya pencariannya di area tempat parkir pesawat, di sana kan ada aftur, ada bau-bau, mungkin orang passengernya ada yang bawa makanan, tapi kan harus melacak. Nah, pada saat pelatihan pun kita biasanya tambahin distraksi itu ya, dah ya. Jadi ada bahan peledak, ada makanan doginya, mungkin ada bau sampah. Pokoknya ada benda-benda yang menyengat, tapi di sana dogi harus memilih yang mana yang paling tepat. Disitulah anjing mengidentifikasi dan mendapatkan hadiah yang dia inginkan. Keren pisan. Hati-hati, mau dikaburin gimana juga. Ya, kayak narkoba katanya dikasih lada, jadi anjing bersin-bersin. Kalau ya, anjing bersin-bersin, polisinya juga, ini kenapa nih? Iya. Ya, pasti kan itu ya, mencurigakan. Oke, yuk kita taruh. Ya. Oh, siap ini kita. Oh, ini diambil? Iya. Itu oh. Oke, kita taruh. Taruh di mana, Om? Siap. Biasa ngumpetinnya di mana ya? Kalau yang banyaknya di bawah ya? Enggak, di sini. Oke, itu ada magnetnya. Ada magnet enggak? Ada. Udah. Siap. Ya, jadi kita umpetin di sini. Kita simpan di sini. Posisinya umpet begini ya. Mobil pertama berarti ya, Omnya. Mobil yang pertama di depan. Di sana ya. Oke, sekarang kita lihat apakah benar? Carinya dari satu mobil satu. Oh, anjing yang Labrador. Boy. Cik, ketahuan tidak? Roy, dari depan mana, Roy? Pelan. Pulang. Boy. Oke. Okay.
Dia dilepas atau pakai tali? Dilepas. Oh, dilepas. Fine. Wah, iya, sedang melacak. Ayo. Oh, benar ataun. Itu kalau ketemu dia ngegonggong enggak, Om? Pak, duduk ya. Duduk. Nanti kita lihat reaksinya. Oh, ya kita lihat. Ini masih mencari hembus. Nah. Ini salah satu reaksi yang diberikan satwa badi, satwa handak kalau menemukan bahan peledak. Oh, jadi enggak ngegonggong gitu. Enggak, nanti meledak dong kalau misalnya di tempat yang asli ya, bom asli kan pemicu bom tuh banyak, ada dengan suara, ada dengan gerakan. Oh, jadi kita buat sedia mungkin reaksinya. Gitu. Mau balik. Terus silent. Hah, itu sama Om. Ada ini, ada dua mobil lagi yang dicari. Cuman pawangnya belum tahu di mana. Enggak, tadi udah ditaruh sama tim dari kita. Yang tadi kan ada lagi. Ada lagi satu lagi yang sulit untuk ditemukan. Jadi ini surprise juga. Ini dilihat dulu body video lo pakannya. Yang kita taruh ke body ini. Ya, itu tadi taruh di situ. Ketangkepnya, ya. Ketahuan. Jadi kalau anjing peledak itu nggak boleh dia garuk-garuk, beda mana? Nggak boleh banyak reaksi. Iya, meledak harus tenang. Jadi langsung diam aja duduk gitu ya? Iya, harus tenang. Nah, sekarang sasaran bangin. Kedua. Oke, okay, baik. Badi umur berapa ya, Badi? 2 tahun. Koran. Sip. Good job, boy. Go. Fine. Oke, ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya, bisa ya? Nyari sampai masuk. Yeah. Wih, keren Mas Bro ya. Lihat, mau disimpan di dalam mobil dimanapun tetap dicari. Wish, jadi tanya dia duduk. Berarti kalau duduk tuh ada itunya. Fine. Nanti dilihat. Oh, fine. Oh boy, fine. Ready? Fine. Keren, weh. Fine. Oh, dia kasih. Tim gegana masuk. Ini bahannya di sini. Ya, nih, aduh, tak. Oke.
Nah. Oh, itu. Jadi kalau ini cuma demo aja ya. Jadi demo sebetulnya aja. Kalau misalnya anjing sudah menemukan, ya, tim Gegana yang mengamankan. Oh. Iya tuh. Dan tidak sembarang polisi juga ya. Polisi juga harus tim Gegana gitu ya yang udah kelatih. Khusus yang menjinakkan bomnya. Kalau kita hanya memberi petunjuk oh di sekitaran sini. Ada terindikasi ada bahan peledak, bukan bom ya. Kadang ada aja yang dia duduk tapi ternyata bukan bom, cuma ada salah satu unsur bahan peledak di situ tapi bukan. Kayak kembang api juga dia bisa. Bisa. Karena kan ada unsur bahan peledak, tapi kan karena bukan bom, ini bukan. Ini penjinak bom. Kalau ini penjinak hati siapa? Bu Indah aja. Bu Indah aja om. Wih, gila keren. Ini handlernya ya. Siap. Pak dari mana Pak? Nah, saya dari Polres Subang. Ah, kemari saya ke Subang. Di iya di Buni Hayu, Buni Hayu. Buni Hayu. Buni Hayu, saya ke Buni Hayu. Bapak namanya siapa? Pak Limbong. Pak Limbong. Bribda Limbong. Bribda Limbong. Ini anjingnya jenis apa Pak? Jenis Labrador. Labrador usia? Usia 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Keren. Spesialis pelacakan anak. Ish, gila keren. Berapa lah pohon buat Bapak sama Polres Subang. Thank you. Atuh nuhun Pak. Iya. Oke Mas Bro ya, tadi kita udah lihat aksi dari anjing Labrador yang super madepnya. Ternyata bisa melacak apa itu teh? Bahan peledak. Kaget ya. Tenang, tenang, tenang ya. Jadi pokoknya mah mantep pisan.